Pihak Pengadilan Negeri, PN, Bandung memastikan tak akan menunda lagi pada sidang pra-peradilan soal status tersangka Peggy Setiawan. Peggy ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon setelah ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, 21 Mei 2024. Bahkan pihak Polda Jabar menyebut, Peggy merupakan otak peristiwa yang membuat Vina dan Eki meninggal dunia pada 27 Agustus 2016. Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Peggy mengajukan pra-peradilan. Sidang pra-peradilan pertama seharusnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Namun, sidang akhirnya ditunda pada 1 Juli. Pra-peradilan ditunda lantaran termohon dari Polda Jabar tidak hadir, dan telah dibuat permohonan secara sah dan patut. Makanya hakim pra-peradilan menundanya dan lanjut pada tanggal 1 Juli, ujar Humas Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Dal Yusra, Senin, 24 Juni 2024. Nah, pihak termohon dari Polda tidak hadir, dan telah dibuat pemanggilan secara sah dan patut ya. Makanya hakim pra-peradilan menundanya tanggal 1 Juli. Ya. Apabila tanggal 1 Juli dipanggil tidak hadir juga, maka akan terus berlanjut. Alasan spesifiknya apakah Bapak tahu Pak dari apa tim hukum Polda ini tidak datang? Oh, kenapa? Lu jangan enggak tahu kan. Yang penting suratnya diterima secara patut sah. Alasannya yang tidak hadir kan kami tidak tahu ya. Ini suratnya seperti apa? Enggak bunyi surat enggak, pemanggil biasa. Memanggil Polda ini buat hari sidang tanggal segini itu aja pada itu aja. Tapi mereka tuh bersurat bentuk penolakan tidak hadirannya, mereka tuh bersurat atau tidak? Penolakan? Tidak. Atau ada konfirmasi dari Tidak. Tidak ada. Jadi kalau ditunda seperti ini nanti apa yang akan terjadi kalau Polda nggak datang lagi? Oh iya, apa hakim melanjutkan? Lanjutkan. Oke. Ya. Karena kami terpukul ini satu minggu harus sudah putus perkara ini ya. Ya. Jadi maraton. Ya. Berarti ini dispensasi satu minggu berikutnya baru dihitung ya nanti pas hari ya, tanggal 1 Juli ya. Pasal. Dengan demikian konfirmasi Pak, pertanyaan sedikit. Berarti dengan demikian